Halo semuanya, kali ini saya akan membagikan tutorial cara menonaktifkan auto brightness atau kecerahan adaptif di laptop Windows 11. Fitur kecerahan otomatis dari Windows ini bertujuan untuk memberikan daya tahan baterai yang lebih lama ketika digunakan. Tetapi bagi sebagian pengguna, fitur kecerahan otomatis ini dirasa mengganggu dan kurang nyaman. Terutama bagi kalian yang menggunakan laptop untuk aktivitas yang butuh kecerahan serta kontras layar yang stabil. Fitur ini sebenarnya sudah ada di laptop dengan OS Windows 10, tapi tidak semua laptop memiliki fitur ini. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Silakan kalian klik kanan pada Windows, lalu pilih setting, pilih display, kemudian pada opsi brightness, hilangkan checklist ini. Nah, udah selesai. Gampang banget kan? Oke, mungkin gitu aja. Semoga bermanfaat dan makasih udah nonton.